Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen ulang tahun adalah momen di mana menjadi sebuah titik untuk merenungkan diri kita terhadap sebuah kesyukuran dari masa atau umur-umur kehidupan yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian dari manfaat umur-umur itu kita jadikan modal untuk melihat ke masa depan dengan penuh optimisme, di mana sejarah masa lalu menjadi kekuatan bagi kita untuk sama-sama menerobos masa depan. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, Andi Tolan, teman-teman tim yang luar biasa yang memberikan ucapan baik yang saya sempat balas lewat WhatsApp, lewat Twitter, Facebook, dan Instagram, ya, dan yang saya juga tidak sempat balas. Izinkan juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dengan rela, ya, dan saya tahu ini pasti berat, tidak datang ke sini untuk membuat kerumunan baru. Saya sangat menghargai ketaatan teman-teman, karena kita harus taat kepada protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian dengan ucapannya. Saya tidak bisa membalas satu persatu, saya tidak bisa memberi ucapan satu persatu, tapi ucapan ini mewakili saya dan keluarga, sebuah rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang luar biasa, karena saya tidak ada apa-apanya tanpa teman-teman yang luar biasa. Teman-teman yang saya hormati juga, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ucapannya pada saat penetapan KPU kemarin. Izinkan saya memohon doa teman-teman. Dani Fatma insya Allah akan bekerja keras, tapi kerja-kerja keras kita tanpa doa teman-teman tidak akan pernah sempurna. Terima kasih, mohon doanya, dan insya Allah menjadi amal ibadah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.